Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang medalkan aplikasi Konci Bumi alias Kontrol Cicing di Bumi. Pemirsa kumaha informasi selengkapnya orang sami-sami Badungan wae informasinya. Aplikasi Konci Bumi atau Kontrol Cicing di Bumi anu dipedalkan ku RSUD Sumedang poe Senin isuk-isuk diapresiasi ku Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Eta aplikasi Konci Bumi teh dirarancang pikeun ngentengkeun prak-prakan daftar para pasien rawat jalan jeung pasien sejena pikeun keperluan kontrol turta nyokot obat. Dirut RSUD Sumedang Aceng Solahuddin nembrakeun jenglengan aplikasi Konci Bumi dipeharep mampu ngurangan antrian turta nyinglar tingrariungna para pasien anu bakal kontrol jeung nyokot obat di rumah sakit. Aplikasi Konci Bumi tepi kakiwari masih dina hambalan nyampurnakeun turta dipeharep jagana operasional Konci Bumi bisa optimal. Jadi itu yang dilakukan sehingga pasien resiko-resiko antri, resiko sakit, resiko di jalan itu semuanya bisa tereliminir ya. Sehingga kita fokus bahwa pasien ini hanya tinggal nunggu di rumah dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif gitu ya. Di samping itu juga dengan aplikasi Konci Bumi ini juga kita memulai aplikasi ERC, kemudian E-Medrek itu sudah mulai ya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngapresiasi karena kemekaran teknologi anu dipedalkeun ku pihak RSUD. Doni Ahmad Munir miharep pangladen di RSUD Sumedang bakal leuwih hade tur beuki gampang dikadalikeun ku kituna masyarakat umum bisa tumanina. Ini sangat baik sekali di tengah pandemi karena akan mengurangi interaksi dan ini akan aman dari COVID, kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna seperti menunggukan lama. Karena tinggal di rumah dia bisa produktif menjalankan kegiatan yang lainnya. Sementara Diki Guntara, Bandung TV.